Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai. Amin. Oke, langsung saja ke dalam pembahasannya. Di kesempatan kali ini, sekarang kita akan mengulas dan membahas untuk cara melakukan ataupun mengirim dari saldo dana ke akun ShopeePay. Ya, jadi buat teman-teman di sini mungkin kalian ingin memindahkan dari saldo dananya ke akun ShopeePay. Di sini untuk step dan caranya mudah sekali. Ya, di sini kita akan pastikan terlebih dahulu ke dalam akun Shopee-nya. Ya, sini saya masih memiliki saldo Rp15.100 ya untuk sisa saldo dari ShopeePay yang saya miliki, dan untuk akun dana di sini saya memiliki kurang lebihnya sisa saldonya ada Rp109.000. Oke, untuk cara mengirimkan saldonya mudah sekali. Sampai di halaman ini, kalian tinggal pilih ke menu lihat semua di pojok kanan bawah. Oke, kemudian tinggal di scroll saja ke bawah. Ya, cari menu saldo digital. Ya, ada di bagian menu top up di sini di saldo digital, diklik sekali. Dipilih sekali ya, diklik sekali, dan kita akan dialihkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini kita melihat ada beberapa menu seperti dari AstraPay, GoPay, OVO, dan ShopeePay. Oke, di sini kalian pilih saja ke bagian menu ShopeePay. Di bawah diklik sekali, dan silakan kalian tinggal inputkan saja di sini nomor ponsel tujuan ataupun nomor ponsel yang terdaftar di akun ShopeePay-nya. Kita akan input terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya setelah mengisi tinggal isikan saja di sini. Tadi kita memiliki saldo Rp109.000 dan di sini kita akan mengirimkan Rp99.000 ya, dikarenakan di sini kita didapati untuk biaya administrasinya Rp1.000 kurang lebihnya. Ya, kemudian langsung pilih ke menu lanjutkan di bawah di sini. Oke. Ya, di sini pembayaran total dikenakan biaya administrasinya Rp999.000. Jadi di sini pas ya, totalnya 100.000. Langsung klik ke menu konfirmasi ShopeePay. Di sini pastikan nomornya benar 08. Oke, sudah benar. Kemudian klik konfirmasi di bawah. Oke, ya, kita akan melihat informasi dari pembayarannya. Langsung pilih ke menu bayar di bawah. Oke, kemudian input saja PIN dari akun dana kalian. Oke, setelah menginput PIN dananya, kita akan menunggu konfirmasi dari aplikasi dana. Oke, pembayaran berhasil. Ya, kita klik tutup. Saldo di akun dana apakah sudah berkurang? Sudah berkurang, teman-teman ya. Kita masuk ke akun ShopeePay-nya. Kita refresh saja sekali berkala. Ya, di sini sudah langsung masuk ya. Oke, si saldo 100.000 ya dari akun dana yang tadi kita kirimkan Rp99.000, benar sekali. Ini dari bank transfer. Oke, ya, begitulah untuk cara melakukan pengiriman dari saldo dana ke akun ShopeePay. Buat teman-teman yang mungkin kalian masih ada beberapa pertanyaan mengenai dari cara pengiriman dari saldo dana ke akun ShopeePay, silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar. See you next video, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye-bye.